A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhanal mubtadi'ina bil mitsal. Wassalatu ala nabiyyihilladzi yajibu lahu 'alainal imtithal. Wa ala alihi wa ashabihi al-mawsufi nabi ahsanil khisal. Wa nahnu narju bi syafa'atihim ilallahi al-ittisal amma ba'du. Wahai anak-anakku, pada nasihat kedua ini Bapak ingin mengulas tentang akal, di mana kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa syarat seseorang disebut mukallaf itu yaitu memiliki 4 sifat utama, di antaranya sehat akalnya, kemudian telah dewasa, kemudian sihatul hawas atau tidak buta tuli, dan bulughu dakwah, telah sampai dakwah kepadanya. Yang pertama, sihatul akli, sehat akalnya. Akal adalah karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kapan diberikannya akal? Menurut penjelasan para ulama, akal diberikan kepada manusia ketika manusia itu berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya, atau yang disebut dengan janin. Ketika janin itu berusia 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh padanya. Kemudian dicatatkan 4 hukum bagi janin tersebut. Dan pada saat ditiupkan ruh kepadanya dan tersebut, sekaligus Allah juga menyimpan akal pada janin tersebut. Apa itu akal? Menurut ulama banyak sekali definisi akal itu. Salah satunya yang Bapak hafal dari guru Bapak adalah begini. Akal manusia itu yaitu nurun ruhaniun yukzafu fil qalbi awid dhimagi bihi tudriku nafsu al-uluma dharuriyah wa nadhariyah. Akal yang ada pada manusia itu adalah sebangsa cahaya ruh. Yukzafu fil qalbi awid dhimagi, yang ditempatkannya ruh tersebut di dalam hati atau di dalam pikiran. Bihi tudriku nafsu, dengan adanya ruh sejenis cahaya tersebut yaitu akal, maka diri ini jadi tahu al-uluma daruriyata wa nadhariyah, terhadap ilmu-ilmu daruri dan ilmu-ilmu nadhari. Wahai anakku, tadi disebutkan bahwa akal itu adalah nurun ruhani, sejenis cahaya ruh yang disimpan akal ini atau ditempatkannya akal ini dalam hati atau dalam pikiran. Dengan adanya akal inilah maka kita sebagai manusia bisa mengetahui terhadap ilmu-ilmu yang bersifat doruri, yaitu ilmu-ilmu yang tidak perlu banyak difikirkan, dan ilmu-ilmu nazori, yaitu ilmu yang harus difikirkan. Karena itu
Secara umum ilmu itu terbagi dua bagi manusia. Ada ilmu doruri atau ilmu nadhari. Ilmu doruri yaitu ilmu yang sudah kita kenal sehingga tidak perlu dipikirkan lagi. Mungkin pada awalnya kalian itu berpikir 1 + 1 itu berapa? Kemudian diajarkan oleh guru dan dijawab bahwa 1 + 1 itu adalah 2. Sebelum kalian mengenal 2 sebagai tambahan 1 + 1, maka pengenalan kalian terhadap 2 itu adalah nadhari, ilmu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Tetapi kemudian setelah kalian tahu dan hafal sehingga tidak asing lagi, setiap ada pertanyaan 1 + 1 berapa, jawabnya langsung 2, spontanitas, refleks bisa kalian jawab. Nah sekarang ilmu yang sebelumnya nadhari bagi kalian itu berubah menjadi doruri, artinya tidak perlu difikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itulah sesuatu hal bagi manusia itu bisa tergolong ilmu doruri atau nadhari, tergantung seberapa banyak dia belajar terhadap ilmu-ilmu tersebut. Sekali lagi bahwa akal itu yang ada pada diri manusia itu sangat mulia, karena dengan akal inilah manusia bisa selamat atau celaka. Akal pada manusia itu disebut dengan akal azizi, sedangkan akal pada hewan disebut akal tobi'i. Apa bedanya? Bedanya begini, akal tobi'i pada hewan itu bisa mendeteksi keadaan lingkungan dia, apakah lingkungan itu aman atau berbahaya. Ketika dia merasa lingkungannya membahayakan dirinya, maka dia akan siaga, bersiap. Ketika dirasa ia tidak mampu menghadapi bahaya tersebut, maka dia akan lari. Tapi dia tidak bisa memilih. Jadi bersifat naluriah. Sedangkan akal pada manusia disebut akal azizi karena lebih hebat daripada akal tobi'i tadi, akal pada hewan. Akal manusia disebut akal azizi pertama karena dia bisa mendeteksi sifat-sifat ketuhanan, sehingga kita merasa Tuhan itu ada. Itu dengan akal. Dan yang kedua, akal pada manusia itu bisa dipakai untuk memilih mana yang terbaik yang harus diambil. Sekali lagi, karena begitu hebatnya akal ini, maka manusia wajib menjaga akal itu jangan sampai rusak atau hilang. Sehingga hukum syara mengharamkan makanan-makanan atau minum-minuman yang bersifat memabukkan, karena itu bisa merusak akal. Sedikit-sedikit rusak, akhirnya malah tidak berfungsi sama sekali. Jadi Bapak ulas lagi ya, bahwa sifat orang mukallaf itu mesti memiliki 4 syarat atau memenuhi 4 sifat utama. Yaitu pertama, sihatul akli, sehat akalnya. Akal di dalam tubuh manusia itu disebut akal azizi karena ia bisa mendeteksi sifat-sifat ketuhanan, dan juga ia bisa dipakai untuk memilih mana yang baik atau yang terbaik yang harus kita ambil dalam hidup ini. Mungkin untuk pertemuan kedua ini Bapak cukupkan itu saja dulu ya. Insyaallah kalau panjang umur akan disambung dengan bahasan lain, yaitu mungkin tentang balig ya, dan sihatul hawas, dan juga bulughu dakwah. Semoga kalian terus memelihara akal untuk tetap sehat, karena dengan akal itulah
Jadi sebab kita akan selamat baik di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.